guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat video cinematic dengan menggunakan HP. Nah, saya di sini menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 7. Oke, sebelumnya kita setting dulu pengaturan videonya. Kita ke menu video, lalu menu setting. Di sini ada video quality, saya pilih yang 1080p dengan format 60fps, nanti supaya bikin slow motionnya lebih halus. Oke, karena ini HP-nya maksimal di 60fps, jadi saya pakai yang 60 di format HD. Oke, untuk teknik pengambilan videonya dengan menggunakan HP, saya menggunakan kedua tangan seperti ini. Tujuannya agar hasil videonya gak terlalu goyang. Kalau pakai satu tangan, biasanya ini getarnya keras. Cuman kalau pakai dua, ini lebih agak stabil. Oke, yuk kita mulai behind the scene-nya. Ya. Apa gak ada move ini? Satu, ber, satu, dua, tiga. Ya. Itu cukup yang hati di mana ini? Merekam tuh dia. Ah. Oke, sekarang kita mau bikin video time lapse. Jadi apa saya taruh di tripod seperti ini. Terus view-nya Gunung Agung dan awan. Mau jadi api ya. Cepat kamu dah. Oke guys, jadi itu dia video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika masih ada pertanyaan seputar hal ini atau masukan, silakan tulis komentarnya di kolom komentar video ini. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. See you next time in my another video. Enjoy your life.